semuanya, kembali lagi ke channel Faas. Hari ini aku mau extension bulu mata. Buat kalian yang belum tahu extension bulu mata itu apa, jadi extension bulu mata itu kayak pasang bulu mata palsu, tapi dia gak permanen sih, tahannya paling cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu. Jadi kita bulu mata asli kita itu dilengketin satu-satu pakai bulu mata palsunya, dilengketin pakai lem gitu, nanti jadi lentik, terus jadi tebel bulu mata kalian. Oke, okay, buat kalian penasaran, nonton terus ya videonya, jangan di skip. Oke, okay, ini tempatnya itu di sini. Orang jadi pasti tahu lah ya label. Nih, kayak gini tempatnya. Jadi pertama-tama di bawah mata kita itu ditempel lem gitu biar pas pemasangan bulu mata atas nggak ada lengket ke bulu mata bawah kita. Nah, kalau yang di samping aku itu bulu mata palsunya. Jadi, dia itu ada ukuran 9 mm sampai 12 mm. Jadi, di sini aku pakai yang 11 mm. Aku juga mau kasih tahu eyelash extension ini itu bisa tahan 1 sampai 2 bulan. Dan mulai deh ini dilem satu-satu ke bulu mata aku. Jadi eyelash extension itu main lama ya, 2 jam. Jadi kalau misalnya kalian bosen gitu, kalian bisa tidur aja. Jadi ini udah 1 jam, mata sebelah kanan aku bulu matanya udah hampir jadi. Kalian bisa lihat kan perbedaannya, bulu mata sebelah kanan aku itu lebih lebat, lebih tebel gitu. Lanjut ke mata sebelah kiri. Selama aku eyelash extension ini, aku gak ada kerasa ganjel, jadi kayak biasa-biasa aja, kayak gak ada pasang apa-apa. Jadi hasilnya itu kayak gini. Jadi ini mataku sebelum pakai eyelash extension. Dan ini sesudah pakai eyelash extension. Kalian bisa lihat kan perbedaannya. Suka banget. Jadi buat kalian yang di Jambi, kalau misalnya kalian mau eyelash extension, kalian boleh ke salon label. Itu tepatnya itu di Cempaka ya. Betul, Cempaka. Iya, di sana. Aku tadi kan udah kasih lihat kan tepatnya persisnya di mana. Aku munculin aja ya Instagramnya di sini. Kalian boleh lihat-lihat di sana juga bisa extension kuku, bisa pakai kutek gel. Kalau misalnya kalian yang mau krim bat boleh di sana, mau pedi mani boleh di sana. Bagus banget, fasilitasnya juga bagus-bagus banget. Terus buat kalian yang banyak nanyain, sakit gak sih Ci kalau misalnya eyelash extensions? Sebenarnya gak ada rasa sakit sama sekali. Kita tinggal merem, terus tinggal di kotak-katik gitu bulu mata kita. Tuh kita gak ada kerasa apa-apa. Aku aja tadi ketiduran loh, ber gak sadar apa-apa tuh mendadak kayak udah mau selesai gitu aja. Dan aku puas banget sama hasilnya. Makasih label, bulu mataku jadi cetar banget. Oke, okay, thank you semuanya udah nonton vlog aku. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan sekali lagi aku mau kasih tahu, jangan lupa buat cek Instagramnya di sini, Label Salon. Oke, okay? Makasih guys, bye bye.